Inilah suasana pantauan di ruas jalan arteri pos checkpoint Tanjung Pura, Karawang, Jawa Barat. Ribuan pemudik dari arah Jakarta dan sekitarnya menuju Pantura, Jawa Tengah maupun Jawa Timur terpaksa diperiksa oleh petugas gabungan, baik polisi, dinas perhubungan, BPBD, dan para relawan yang nekat melakukan perjalanan menuju kampung halaman. Diperkirakan sejak tadi malam hingga minggu pagi, estimasi kurang lebih 4.000 hingga 5.000 kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, terpaksa diputar balikan karena saat diperiksa, kedapatan tidak memiliki surat identitas sehat ataupun surat resmi dari Dinas Kesehatan swab antigen. Ya, dari tadi malam ya, cuaca hujan, kita tidak menyurutkan semangat teman-teman yang tergabung dalam Satgas Penanganan COVID Kabupaten Karawang. Menjalani edaran peniadaan mudik, kita melakukan penyekatan. Hari ini di pos Tanjung Pura, kita instansi gabungan memutar balikan dari pukul 00 sampai dengan 07.00 sudah sekitar 4-5.000 hitungan kita, baik roda 2 maupun roda 4. Dan tentu kami senantiasa mengimbau kepada warga masyarakat, tolong tunda dulu mudiknya, sayangi keluarga yang di rumah kampung, supaya apa yang kita khawatirkan seperti halnya negara di tetangga India tidak terjadi di negara kita. Kapolres Karawang menghimbau kepada pengguna jalan untuk mengurungkan niatnya ke kampung halaman karena perjalanan menuju Pantura Jawa Tengah akan banyak pos checkpoint yang akan melakukan penyekatan para pengendara yang nekat pulang kampung halaman demi memutus mata rantai COVID-19. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.